terbersih, ya, tertata, ya, 1, 2, 3. Ini adalah salah satu upaya untuk menanamkan kepada kita semua budaya bersih, kemudian menata ruangan seindah mungkin. Jadi salah satu akreditasi yang dilihat itu begitu masuk ruangan adalah sistem penataan ruangan. Ya, seperti kemarin Pak Dirjen kesini, pemanfaatan peralatan sarana prasarana harus sesuai dengan fungsinya. Lemari sudah ada kotaknya, sudah ada lokernya, jangan di atasnya dikasih barang-barang yang enggak karu-karuan. Ya, ini adalah sebagai contoh, dan saya mengapresiasi untuk penilaian ini. Dan sekali lagi saya sampaikan, doorprize atau bingkisan yang diberikan ini pribadi dari saya, bukan dari kantor, ya. Sekali lagi ini untuk memotivasi kita semua.